Bismillahirrahmanirrahim. Selasa lalu, industri hiburan kita dikejutkan dengan berita pemergian seorang komposer terkenal dengan irama Malaysia, iaitu Datuk Sohaimi Mohamad Zain atau lebih mesra dipanggil Pak Ngah. Beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya di Batam, Indonesia pada jam 3 petang akibat serangan jantung. Jenazah beliau telah selamat dibawa ke Malaysia dan telah selamat disemadikan di tanah perkuburan Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Saya mewakili pihak produksi Melodi ingin mengucapkan salam takziah buat keluarga beliau. Moga rohnya dicucuri rahmat. Amin. First, masa sampai dekat Tanjung Pinang tu, dia okey lagi. Dekat JT tu dia okey lagi. Kita orang pergi makan semua, nak check in tu. Masa hotel tu baru dia rasa sesak nafas. Sebab abah dia selalu kalau dia rasa tak sedap badan dia, dia akan terus pergi hospital. Dan baru saya tengok rupanya masa tu keadaan dia dah tak stabil lah. Dah koma dah. Pergi ke hospital itu adalah perkara biasa untuk kita orang. Tapi yang ini bawa dia pergi hospital hanya untuk macam, oh mungkin hanya sekadar sakit yang macam sebelum ni. Ada tak arwah meninggalkan kata-kata terakhir ke ataupun sikit pesan kepada buat anak-anak? Sebab kita orang bercuti kan, nak kata-kata terakhir tu tak ada lah. Sebab kita orang memang betul-betul sampai hotel. Cuma dia cakap nanti dalam pukul 5:30 nanti kita keluar pergi mall. Bagi pihak bapa saya dan keluarga saya, terima kasih selama ini menyokong bapa saya, support memperjuangkan apa yang bapa saya buat. Dan terima kasihlah, terima kasih yang siapa yang banyak menyokong dia lah selama ini. Ini memang satu kehilangan yang sangat besar bagi saya. Kita pun macam terkejut kan dengan berita ni. Walau macam mana pun memang kita tahu arwah Siti dengan Pak Ngah ni, kita selalu bergurau dan sebagainya. Kita tahu Pak Ngah sebelum ni memang dah ada penyakit jantung, kencing manis dan sebagainya. Selalu kita cakap Pak Ngah, Pak Ngah jagalah makan semua kan. Tapi Pak Ngah ni dia memang macam tu. Dia orang yang tak apalah Siti kalau nak meninggal, meninggal juga. Dia seorang yang sangat positif dan semua orang akan terhibur dengan Pak Ngah ni. Jadi sekarang ni gurauan dia dah tak ada lah. Kan? Walau macam mana pun doa saya tetap untuk Pak Ngah kerana dia akan sentiasa hidup dari segi muzik dia, sebagaimana dia memperjuangkan irama, dia akan sentiasa hidup dalam industri seni. Selaku rakan seperjuangan lah dalam industri, apa yang Datuk boleh gambarkan sikit dengan pemergian arwah Pak Ngah ni? Sebenarnya saya dah kenal dia dah lama. Semasa mula-mula saya datang ke Kuala Lumpur dan melihat dia pertama kali semasa dia bekerja di dalam satu studio kecil di KBN dulu, dan saya ikut perkembangan dia dan saya rasa kehilangan ini sangat berkesan pada kami lah. Kita kehilangan seorang pejuang lagu-lagu tradisional lah kan, because Pak Ngah merupakan orang yang betul-betul jujur lah dalam perjuangannya untuk menghasilkan lagu asli. Malah dia sampai dia masukkan saya dalam grup dia lah. Setiap kali lagu-lagu baru dia hasilkan, dia akan hantar kan. Jadi dia kata, nasib mari kita buat lagu-lagu asli kan. Cuma peluang tu belum ada lagi kesempatan untuk rakamkan lagu Pak Ngah. Dan kita nak cari ganti macam Pak Ngah susah, because lagu-lagu dia bukan saja berkembang di Malaysia tapi sampai ke Indonesia kan. Maknanya rakyat Indonesia pun banyak menyanyikan lagu Pak Ngah. Jadi bagi saya, negara kehilangan besar lah seorang pejuang seni lagu-lagu tradisional.